No. Kameranya kemana? Habis selalu mau pulang. Ya Allah, hampir ngomong kasar. Ayo ikan itu loh, yang laut banyak itu loh. Nah. Masih banyak ikan di laut sana. Masih banyak laut yang apa? Gak gitu, wey. Halo gengs, ini apa kabar? Dari Sabang sampai Merauke, dari yang muda sampai yang tua, dari yang gak bisa nyium terus dikira covid, ternyata gak bisa nyium karena bukan siapa-siapanya. Salam satu rasa, itikiwi. Oke, kembali lagi di May Reaction. Oke, maniak-maniakku sayang. Hari ini kita bakalan bahas apa ya? Hari ini aku tuh mau bahas tentang asupan-asupan ngakak. Bukan asupan-asupan gizi. Terus aku mau ngucapin sama kalian semua buat yang udah subscribe sama channel aku. Mudah-mudahan kalian bisa terhibur ya. Di acara ini kalian bisa ketawa ketiwi. Di acara konten May Music kalian bisa baper-baperan, oke? Okay? Dan buat yang ngomong ping 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 ping, itu tolong di-cut saudara-saudara. Jangan ngomong yang itu. Oke, penasaran gak videonya kayak apa? Langsung aja kita hura-hurain videonya. Yuk, katakan hura seperti biasanya. Hurain, kuy. Kita langsung ngakak-ngakak. Kali ini udah nyolok, geng. Aman deh, Sentosa. Udah jago sini jam nyolok. Oke, teman-teman yang ditolak sama pacarnya, ini jawabannya. Bagaimana kalau kita ditolak sama seseorang yang kita suka? Oke, gimana? Ya, kita dikasihin saja. Yang jodoh itu ada yang ngatur kuasa. Betul. Seperti terus? Ayo ikan itu loh, yang laut banyak itu loh. Ya? Nah. Masih banyak ikan di laut sana. Masih banyak laut yang apa? Enggak gitu, wey. Masih banyak laut-laut. Kata itu pas. Masih banyak ikan di laut sana. Masih banyak masih banyak laut ikan di sana. Banyak ikan di laut. Hiu. Masih banyak ikan di laut. Cokot hiu, wey. Kesuwen ngomong wabu-wabu. Cokot hiu, mati, wey. Cokot hiu, mati, kowe. Awalnya aku tidak suka gitu ya. Oh ya, ikhlasin aja. Masih banyak laut yang ikan. Masih banyak ikan yang laut. Masih banyak ikan laut yang ikan. Masih banyak laut yang ikan laut. Makin stres lah ditolak. Mengkesuen nih, kesuen. Yang next. Wudi estetik nih. Ini yang anak-anak transisi nih. Bikinnya aneh-aneh. Tapi kayak mana lah itu ditarik. Kameranya kemana? Ini selalu mau pulang. Ya Allah, hampir ngomong kasar. Kaki. Aku hampir ketipu, sumpah. Aku pikir itu bakal yang, oh nanti lihat part 2-nya biar TikToknya rame. Ternyata dilanjutin. Kameranya kembali. Wow, estetik sekali, impresif. Next. Wow, tinggi. Tuhan ku cinta diaku. Tuhan ku cinta dia. Na 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 gimana? Na 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 gitu kan? Iya, itu dari cerita dari hati ya. Emang sampai ke hati. Ini sumpah Tuhan ku cinta dia. Iya kata Tuhan. Yang penting itu nyanyinya bagus dulu. Ini apa nih? Bisa main bola. Bukannya ngejar bola. Malah ngejar anak kecil. Sumpah. Kena mentalnya. Sumpah sih ini kena mentalnya. Jujur aku sampai kayak 2 tahun lalu tuh aku takut sama ondel-ondel. Padahal gak pernah digitu sama ondel-ondel. Ini anak kecil. Auto kena mental. Lihat ondel-ondel. Jangan gitu deh. Semangatnya jangan sampai kena mental. Besok belajar bela diri ya. Cuma buat nunjuk gitu. Ondel-ondel. Ayo, ini apa nih? Kayu bakar? Jangan dimakan lagi, Bang. Bilang di
goreng lagi tuh. Ya Allah, udah capek masak-masak. Pakai kayu bakar pula masaknya. Ketendang. Oh, kerasukan itu tuh. Stephen Chow, Jet Li. Oke, okay, next. Ini apa kecoa ninja? Wih, jago banget yang ini kecoa itu. Itu di dada. Itu di dada. Mbak. Eh, itu. Nah, itu. Udah hilang. Lagi masak gak tuh? Jangan bilang ini ketendang lagi. Jangan bilang. Eh, di pundak. Aduh, pundak. Ah, doher. Ah, jangan dicupang di situ, please, kelihatan. Tutupin bawahan dikit. Eh, ada kamera ya. Ampun ya Allah. Itu ya Allah ngajak ngobrol. Lagi bisikin apa? Ah. Kocok terus, mah kocok. Eh, tuh, mana tuh kecoanya? Baru sadar. Ya Allah, kecoa ya. Aduh, ya ampun, tahu aja di mana posisi-posisi yang bikin cewek itu suka gitu. Di sini dia berhenti. Emang enak. Eh. Nah, apa nih? Aduh. Niatnya sih gitu. mau ala-ala challenge di TikTok gitu kan, deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg. Oh, laci itu berkata tidak saat ini, kalau tidak kulawan, berontak dia. Benjol kan, aduh, babang funky. Ini apa nih, nyungsep? Mana nyungsep, nggak nyungsep? Mana, oh kakinya nyungsep. Ya, wajar lah. Laki-lakinya nggak apa-apa lah, nyungsep-nyungsep dikit. Samret om! Ketawa gini, ini lebih ke arah kasihan ini. Ini susah kalau udah ngomongin kepala duluan. Jelup. Itu kalau kepala ditanam jadi apa ya? Huh? Kepala nyungsep ke tanah berarti otak. Nah, nyancep ke tanah. Oh, jadinya otak-otak. Iya, benar-benar. Budidaya otak-otak. Ini kalau otak lagi enggak sinkron be like. Oke, okay. Gimana? Kebalik, Pak. Ada yang pernah ngerasain itu gak jujur, ayo, di mall-mall. Bayangin ada 1000 orang pengunjung, tuh security-nya cetit, cocot, cetik, cocot. Ketukar tuh memungkinkan sih. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Biar steril otaknya. Okay, next video. Nah, ini ngebug atau kesempatan? Menurut kalian? Tabok ah, tabok. Ah, gituin bener. Di depan tamu undangan, di depan teman-teman semua lagi foto pernikahan ya. Harusnya mempelai itu nempelnya ke sini. Kenapa jadi ke sana? Ada apa deh di sana? Yang satu ke sini, yang satu ke sini. Ada apa? Itu baru hari pertama pernikahan loh. Apalagi tahun ketiga. Trisam apa? Kalau punya cinta segitiga namanya apa? Trisam kan? Bukan. Beda. Ya kan aku polos, aku gak tahu. Huh? Oh, triangle love namanya, sorry bukan trisam. Mohon maaf nih, maniak sekali lagi. Ini pelajaran baru buat aku tuh. Ya, triangle love, bukan trisam. Ini piring yang tertukar, oh aku kira pria. Piring ada yang tertukar ya, pikir anak yang tertukar. Oh, diambil sama emasnya piringnya. Lah bukan ketukar namanya. Oh jangan bilang, diambil. Dimakan. Bingung. Gak tahu. Lagi enak. Kanan saya kemana? Gak tahu. Lagi enak. Ini namanya gak niat nyicip, tapi tercicip. Lumayan itu. Boleh dicontoh. Oke, next. Terobos terus. Diundangan lagi nih, masih saudara-saudara. Kok didorong dek? Ya. Sekali dorong, dua orang kejebur ini. Wow, ada ini memegang teguh peribahasa Indonesia. Aduh, merosot guys. Okay, next, sarung pengkhianat. Kenapa sarungnya? Pasti pink di dalam sarungnya tadi. Pasti pink itu si bapak kan.
Emang pengkhianat sarungnya itu. Andai BTS itu pakai sarung pas joget-joget. Oh mama my, oh mama my. Pengen di oh mama my, oh mama my. Ya Allah, oh mama my. Oh, kita lanjut ke video selanjutnya. Gimana? Gimana? Ini saya sudah mulai traveling. Sudah sampai Korut. Korsel. Korsel ya, bukan Korut. Iya, ntar Kim Jong Un yang meroset. Bingung. Aduh, ngeri. Pas kalau Kim Jong Un meroset itu bukan pink, itu nuklir. Gede tai. Next. Nah, jangan tegang-tegang terus dong, UFC. Apa? Totuit. Ide bagus. Kebayang gak sih kalau misalnya kita lagi naik bis gitu kan? Lagi naik bis tuh sudah berasa-berasa gitu, kayak ada yang ngodok-ngodok gitu. Kayak pernah gak sih ngerasa dicopet kayak gitu? Pernah dong. Lagi dikodok-kodok kayak begitu, terus langsung ditepok aja tuh tangan yang nyopetnya, terus langsung dikasih. Anak slow-mo pasti tahu dong. Dikasih kayak gini, jadi nyopet apa enggak ya? Hah? Nyopet? Dicopet. Tetap dicopet. Hatinya dicopet balik itu. Angkat tangan. Oke, angkat tangan. Oke, next. Video terhempas. Si bapak ini, itu refleks atau gimana sih? Itu sih. Aku sampai tidak bisa berkata-kata, bapak. Aku ngeri. Ngedengar gitu langsung cocot. Oh my god, boros sanitizer itu. Hand sanitizer. Tangan, bukannya komuk yang dipakai komuknya. Allahu akbar, bapak. Helm beserta isinya. Apa ya? Ngambil helm. Ya Allahu akbar. Ada orangnya. Panika. Ditimbuk situ. Tukang nyolong helm, siapa yang helmnya pada kecolong? Lain kali prank. Misalnya kalau ngeprank itu helm gitu diambil, ada apanya gitu. Teh kebo kata sapi, muncrat. Teh kebo teh sapi gitu. Biar jerak lah itu yang suka nyolong-nyolong helm sama sendal di masjid. Itu wah, parah itu. Terlanjur gergetan, apa yang gergetan anjingnya? Gergetan sama apa? Oh, itunya. Nama itunya, aku mau ketawa tapi kok ngilunya beras anjir, berasa kesini anjir, walaupun aku cewek sih itu dia lihat gigit nyap gitu sih, ngilu anjir. Aduh, jangan gitulah, takutnya tuh insecure dia gini mulu gitu nanti, takut. Yang penting udah usaha apa tuh. Nggak nyampe. Ini masuknya body shaming apa enggak sih? Kakinya kayaknya. Walaupun kondenya udah 10 cm tadi lihat kan? 10 cm. Kaki enggak bisa bohong. Next. Aduh. Wis, ini keker nih ngangkat beban nih. Jangan angkat, ayo jangan jadi beban keluarga mulu. Angkat. Wis, jadi beban keluarga lagi aja wis. Wis. Gimana? Nasi kucing, Pak. Adanya tuh nasi kucing, bukan nasi kentut. Itu ya Allah. Ditalak 3 sih itu. Aduh, sumpah. Ini tuh video-video lucu di TikTok, ya ampun, sumpah, ya ampun. Kelakuan. Aduh, ini ngapain nih? Oke, debu sekali ya. Burungnya lucu ya, Kik. Oh, ngangkat beban lagi. Apa tahu dulu ini? Oke, ngomong apa tuh? Dia angkat bebannya kira-kira berapa kilo nih? 50 kilo ada nih. Oke, mantap. Kenapa ketawa? Astagfirullahaladzim. Tandanya yang berotot belum tentu berotak. Oke, next. Wih, ini olahraga lagi. Aku seneng ngeliat pria-pria berolahraga. Aku galau. Udah berotot itu ada yang kejepret pula. Gagal gemes, judulnya gagal gemes. Oke, ini tabung gas. Ingin
ibuku berkata kasar Tuhan. Ah, ih temen, nggak mau ibunya temen kayak gitu. Kalian mainannya. Oh ini apa olahraga lagi? Bisa pull up ya kawan-kawan, saudara-saudara. Jatuh aja. Ada yang bisa pull up di sini? Put, kebayang kamu bisa pull up? Kaki kamu dipegang terus dikelitikin. Kayak berasa 50 Shades atau apa sih film apa tuh ada yang kayak gitu. Ih, takut mainannya ini. Sarkas. Ada membeda. Oh, naik perahu nih. Kenapa nih perahunya nih? Pasti anaknya jatuh. Tambang ya, pakai tambang ya. Tuh anaknya jadi diem nanti. Itu mereng guys, mereng. Oh, enggak jadi. Miring ke kiri. Nyebrang. Ini insinyurnya kurang hitung itu bebannya insinyur nggak tuh blok. lagi makan pinggir kolam begitu aku. Kenapa yang sebelahnya itu udah tahu mau jatuh ngajak temennya dipegang pala temennya. Keceburlah dia pala duluan jadinya kan. Ya Allah temen gak ada alat. Oke, next. Ternyata udah selesai guys videonya. Aku ngeprank aja kali. Biar jadi kayak temen-temen gak ada alat kali. Malu bet aku ya. Ternyata udah selesai, aku kok kayak gak berasa ya. Kalian gimana nontonnya? Setuju gak sih kalau misalnya next itu aku kayak bikin lagi video-video kompilasi dari TikTok khusus. Ini tuh terbaru, ini tuh terngakak gitu. Gimana kalian udah mulai terkocok-kocok perutnya belum? Hah? Aku sih udah kaget ya gimana gitu. Video mana yang kira-kira paling lucu menurut kamu? Yang mana? Aku yang lucu. Ah, terima kasih banyak. Prank lagi, canda kamu. Oke, terima kasih udah nonton My Reaction. Jangan lupa aktifin notifikasinya karena kayaknya gimana kalau lebih sering lagi upload My Reaction? Setuju kan? Setuju nggak? Kalau setuju komen di bawah yang banyak itu biar trending gitu. Gimana sih rasanya trending tuh? Ha? Asin apa? Asin apa manis? Gak usah trending lah. Yang penting kalian nonton aja, setia aja gitu. Temenin aku aja gitu loh. Pers. Oke? Sampai ketemu lagi di My Reaction. Salam satu rasa. Iti Kiwi.